Paketnya apa ya? Assalamualaikum. Salam. Met, nih ada paket, tapi katanya buat lu sih. Apaan nih? Ya nggak tahu tuh. Pak Ustadz, kasih ke Mamet. Hah? Serem ini mah. Ih, serem. Jangan-jangan isinya bom. Met, amanah, Met. Ah, enggak. Tak dulu. Apaan ya? Mbah, takut lah. Ih. Nggak mau. Jangan kasih ke gue. Enggak, nggak mau. Paling buat lu ini. Ih, nggak mau. Ih, jangan nih. Nggak mau. Ih, takut. Nggak mau. Nggak mau. Bah, tapi ya. Kalau main bola. Aduh, gue yang buka dah. Gunting mana gunting? Tapi yang membom kumahnya. Makanya. Baju, Met. Baju? Baju. Bom di mana? Tuh, baju pada bagus, Met. Bagus, tuh. Baju. Ih, dari siapa ya? Tahu. Bapak mana yang meren? Ibu mana? Gak mungkin, atuh. Nyong gak mungkin sih. Mereka mah malah pasti pada seneng Mamet kabur. Met, ulah tujon. Orang tua manete mungkin sayang sebenarnya mah. Cuman era lah. Kalau istilahnya tuh backstreet, apa sih? Gak tahu tuh. Pokoknya. Ah, enggak. Apaan nih? Wak, masa ada yang transfer, Wak, 5 juta? Padahal Aing gak pernah main slot. Hah? Serius? Hah? Hih. Ya kan? Bisa aja. Neng, gimana hafalannya udah sampai mana? Alhamdulillah udah 10 juz. Ya, nyicil lah ya. Gak apa-apa kan biar konsisten. Iya, apa-apa. Alhamdulillah, udah lumayan banyak sih Aiman sih. Tapi puasanya belum ada yang bocor kan sampai sekarang? Atuh, malu atuh kalau udah bocor mah ganteng-ganteng gini gak puasa. Emang ganteng? Ya, alhamdulillah, kata mama. Rusia, anjing Ukraina menang mana? Alah, budak anyar kamari gimana sombong. Tiba ngaji doang hungkul mah engge bisa. Nya teu. Si eta beungeut jeung kalakuan, manehna teh teu saimbang yeuh teu. Tah. Ibadahna manehna mah di medsos hungkul anjing budak karak hijrah kamari ge. Emang kebiasaan budak eta mah emang kayak gitu dia mah sikapnya. Ya, jalu. Karunya amat sih ya. Kedik curhat di urang weh dah. Kayak yang mantan playboy. Gandeng lah sia netizen. Sia ikut campur wae urusan we ta bisnis nipu sia. Kok kadi ya sih sia? Si Ajija aku mah bisa deket di sia. Sia gitu aja enggak deketan. Era kan gitu jadi mana lagi. Buatin komentar sia kos ibu-ibu Facebook. Astaga jim gua godaan wae belum puas tadi ngajakan ribut we, ngajakan ribut. Ih. Emang neng sieun ka sia? Hayu. Lain gitu lu. Hayu. Ayo ngajakan ribut. Hayu. Hayu. Berantem. Ampun. Halo. Mamet. Udah. Mamet, Mamet marah lagi nih. Ayo, Mamet marah lagi. Mau? Mau Mamet marah lagi? Yang ini mau? Enggak. Enggak. Mamet enggak mau selalu. Iya, enggak mau. Maaf ya, Met. Tapi lu amun saya menyarankan di Aji Jama, belajar sing bener. Rajin, ya teh. Berubahlah penampilan tah tambahan deui atuh lah kitu teuing. Bener tuh, Met? Tumben sih ngomongnya bener. Aing memang bener. Ah, tapi muntah itu enjok, saya mau bisa mer lah. Ji. Mau mampu. Ji. Meremehkan. Jalu yang hebat ini, bisa. Tinggal ikan kusara ya. Jalu bisa ngelehkan si Iman. Hebat. Bisa mendapatkan si Jija. Hebat. Jalu. Tepukun. Tepukun nih banget Aing. Aing bisa. Tepukun banget Aing. Bisa Aing. Siap tepukun banget Aing. Bisa. Bisa. Aing pasti bisa, Aing mah. Jalu. Yeah.
dua. Sayangku, manisku, love you ku. Mari kita pergi bersama-sama menjalani kehidupan yang bahagia. Oh Ajija. Kita bismillah kayak naon sama bismillahirrahmanirrahim ora nanti kita kumas ya bismillahirrahmanirrahim bagus ya suara so imma datang lagi apa naon sih si bener Pak Ustaz Allah wabar galu ku sebab maneh geus tamat dina ikroma tayeuna bapa ieu masrakeun dud ama ayeuna ka anjeun anjeun adanya kudu ngamangpaatkeun kana eta dud ama hebat ya ke aing lestai galu lestai selamat aing galu Memet, Rawa, kapan marana teh bakal boga keluarga, artina boga pamajikan, boga anak. Tamane kudu bisa ngajarkeun ka anak. Malah ajin bakal jadi imam. Engke ya ka anak-anak aranjeun. Orang-orang panas kieu nya. Tumben si Jijang can lewat, biasanya geus lewat ya. Aduh, lagi ngapain sih ganteng? Sendirian aja nih. Pemodal liar. Paling sembarik minta sumbangan. Yo sembarangan minta sumbangan. Si puasa nggak nih? Puasa tuh aing mah. Masih ya tar puasa. Benar. Aing kesini punya niat baik, mau nraktir lu minum Nutrisari, makannya Indomie. Waduh. Panas-panas gini ya kan? Makan koda aing mau. Enggak. Tapi aing sih mau ngasih kabar kalau si Jalu lagi rajin-rajinnya ibadah katanya sih maunya ingin si ya preman kos gitu rek nyaingan aing pol gentar aing mah tapi kalau bener sih bisa gawat masa iman yang soleh mau kalah sama Jalu si preman malu atuh tuh sama keran masjid
Nih, aing mah mau ngasih tahu nih, ya, sebagai teman. Aing mah udah apal si Jalu itu kayak gimana. Masa tiba-tiba dia yang begajulan, preman, terus tiba-tiba rajin ibadah. Ya pasti ada tujuan tertentu. Kalau aing pikir-pikir sih, tujuannya buat ngedeketin si Jijah. Dia teh pengen terlihat baik di mata warga. Aing mah yakin, nanti suatu saat ada kejahatan nih di kampung ini. Itu mah pasti gara-gara si Jalu. Dan warga mah gak akan nyangka kalau itu si Jalu. Emang lu gak takut hal-hal yang jahat itu atau hal-hal yang buruk bisa terjadi sama si Jijah? Islah yang ngomong wae dah. Kos. Direktur ngomong wae. Kasih tahu. Udah. Ngomong wae lah. Albatan bos aing gitu tak. Ngomong wae. THR mata turun-turun. Mat, heran yang aneh kasih Jalu ya. Akhir-akhir ini rajin ngaji nanti. Ayah naon sebenernya? Lagi suka sama cewek, Tat. Bener dia teh, lagi suka banget sama si Jijah. Oh iya, si Jijah ponakannya Pak Ustadz kan? Iya kan? Bantuin apa, Tat? Si Jalu, kasihan apa sih, Wak? Sakit atuh, ih. Ayah masuk lalu disakiti. Ih, bener kan? Si Jalu lagi suka banget sama si Jijah. Dia teh jadi rajin banget ibadahnya. Katanya biar dapet tuh. Ih, apa sih? Nih, si Rawa juga bilang gitu. Ya kan? Apa sih? Menakan. Ya, dukung temen dong. Ya, anak-anak sana suka nggak jelas teh ya, makanya malas sama. Neng, menurut Jijah nih. Iya. Kalau ada orang buruk, kelakuannya udah nggak bisa ditiru deh sama anak-anak kecil gitu. Tapi dia tiba-tiba sholat gitu, rajin. Gimana tuh? Atuh bagus, A. Berarti kan dia mau berubah. Kan nggak ada yang tahu kehidupan manusia mah. Ih, masalahnya A tuh tahu kelakuannya dia kayak gimana. Jadi curiga aja gitu. Ya ibadah kan harus ikhlas. Dan semata-mata kan hanya untuk Allah. Kalau ngejarnya hal lain berarti tujuannya kurang tepat dong. Nah, kalau misalkan dia jadi jodoh Jijah, emang mau Jijah kayak gitu? Ih, kenapa nanya ke situ, A? Ya enggak, maksudnya nanya aja gitu. Ya mungkin kalau niatnya udah gitu, Jijah gak mau atuh, A. Kan yang namanya laki-laki harus bisa jadi imam yang baik. Masa yang membimbing kayak gitu? Boleh-boleh aja hal anu lain teh jadi motivasi awal buat ibadah. Tapi ulah jadi tujuan utama. Karena ibadah itu milik Allah. Sanes milik urang. Urang mah sekedar migawena. Mantap lamun maraneh hayang dikobul, hayang diijabah, pamentak maraneh. Ibadah nasing ikhlas. Assalamualaikum.
buka bener lagi. Alhamdulillah tuh ajan tuh. Eh udah. Ya. Tuh agak 10. Ah cukup 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 yuk. Mana? Oh, nanti ini nih crispy. Lo lo. Biasanya dia paling semangat buka. Ayo atuh. Pasti bisa. Benar, benar, benar. Kita bang support ya. Aing selalu support. Aing gimage. Aing pengen. Ayo atuh. Bisa. Kuat, kuat, ya. Pasti kuat. Bisa. Okay. Kuat, kuat. Kuat. Ya lu mah kuat. Bisa, bisa, bisa. Ayo. Ayo atuh semangat, ya, semangat. Ayo semangat ah. Sakit. Tahu gua lagi keras.